buy two get one free. Nah ini dia nih. Banyak. Mau beli apa Rafathar? Rafathar mau beli apa? Saya punya teteh. Wow. Wow katanya. Wow. Udah, enggak usah beli ya. Udah ngerti dia. Enggak, ini enggak. Itu. Guguk aja guguk yuk. Beli guguk yang mana? Cepetan guguknya yang mana? Mau apa yang mana? Aduh, bisa-bisaan. Mau yang mana? Ya masa itu mah buat teteh. Guguk aja guguk. Mau guguk aja ya. Mau yang mana? Mau ini? Wow, ini apa sih? Mau ini? Buat apaan sih nih? Mau yang mana? Yaudah yuk kita makan dulu yuk. Yaudah cepetan, mau yang mana sok cepetan. Papa itu anaknya bingung mau beli apa. Papa itu anaknya diwaro dulu sebentar. Apa sayang? Ya udah beli cepet. Kok cepet yuk. Bayar. Udah beli ya. Ini kita udah 2 minggu berturut-turut nih ke Bandung. Minggu kemarin kan pernikahannya Gia sama Tara. Kalau kali ini memang gara-gara pembukaan hijabnya Mama Ami, akhirnya kita muter-muter Bandung. Abis dari mini zoo kan kita turun lagi ke bawah, kita makan. Temukan cinta sejati di kamu, hanya dengan kamu. Baby, I need you. Tak tahu aku jadi apa tanpamu. Ya udah deh, abis itu kita makan. Sebentar sayang, ini lihat dulu. Selesai makan, di depan restoran itu ada anjing husky gede banget. Emang di PVJ itu kan boleh bawa binatang. Lihat guguk, guguknya wah ada banyak guguk. Itu guguknya. Kita berani pegang Siberian husky ya? Hah? Harus dingin ya? Enggak. Ya kan? Berarti di rumah pakai AC kandangnya dia. Iya. Oh di Jakarta? Itu lihat ini gigit nggak? Sok, tuh. Foto. Foto ini aku. Nih, sini sayang. Jangan yang so tau, jangan yang kecil. Udah ini aja dulu. Ini aja yang paling gampang nih. Tuh lihat, udah guguk. Biarin aja, takut jangan diinjek guguknya. Mau. Tuh. Udah belum? Guguknya. Berani, coba. Ada yang kayak punya game FIFA. Tuh. Guguk. Fathar mau punya guguk? Iya. Ah, yang kecil mah galak ya. Mau yang kecil. Tuh. Rafathar tuh gak ada takut-takutnya. Dia pegang. Dia kayaknya mau piara anjing nih. Papanya aja takut, tapi Rafathar gak ada takutnya. Emang hebat kamu Rafathar. Gawat deh kalau Rafathar minta anjing. Aduh, gawat. Dari situ kita sempetin ke makamnya papa dulu. Ya udah agak gelap sih, tapi sebelum pulang kita sempetin dulu karena kan ini mau bulan puasa. Jadi Raffi nyempetin ziarah dulu ke makam papanya. Ini makamnya Aki. Tuh, makamnya Aki. Assalamualaikum, gimana? Siapa Aki? Ini Rafathar nih mau berdoa, ya.
Coba bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita berdoa lagi. Allahumma firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. 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 Honor, honor, oi. Cium. Cium. Pegang tangan Malafata gini. Lihat aki gini. Gini. Nih, aki nih. Aki. Coba pegang. Aki. Aki sama Afa. Aki. Aki. Avatar nanti kesini lagi ya. Avatar mau pulang lagi ke Jakarta ya, Aki. Pokoknya didoain Aki, didoain terus sama Rafathar. Aki juga doain Rafathar ya. Coba, coba pegang aja. Pegang. Nanti kalau pas lebaran Rafathar kesini lagi Aki ya. Cium, gini. Muah, cium. Cium. Namanya muah, cium. Kudu cium. Muah. Di sana kita sempat berdoa sebentar, Rafathar juga kan udah mulai ngerti, bisa dikasih tahu itu akinya. Banyak banget warga yang ngerumbunin kita. Ada aku, Gigi sama Rafathar. Rafathar, aku bilang, ini makamnya Aki. Terus Rafathar bilang, Aki, Aki. Terus berdoa, Aki, Aki. Terus Rafathar berdoa, amin. Biar Rafathar tahu kalau ini makam kakinya. Makam keluarga lah di situ. Ya, kita gak bawa minggu sendiri ya. Kelebihannya? Punten ya, sadayananya. Hatur nuhun. Aku merasakanmu ada di dalam nadiku. Aku mendengar. Abis itu kita pulang dari Jakarta. Aduh, masa izin lagi sih 2 hari? Udah gak ikut ke Bandung, sekarang izin lagi. Ya kan gue banyak kegiatan. Ya lagian itu lihat tuh, si Rafathar juga gak ada yang ngurusin nanti. Ya kan lu bisa jadi babysitter, bisa jadi asisten gue. Ya terus gimana dong? Ah, tahu deh kalau lu izin-izin lu deh. Si Bembeng aja, ajudan, bisa jadi make up, bisa jadi asisten, bisa jadi babysitter. Sampai di Jakarta, si Mary nelpon, katanya minta izin lagi. Aduh, baru udah izin sehari, sekarang minta izin 2 hari. Katanya asam urat. Gimana sih? Ya terus gimana dong? Udah lah, gue gak tau deh. Iya ini AA. Bukan nih, papa lagi pusing. Masa? Kenapa sih? Oh Mary minta izin lagi. Nah, izin kemana? Di sakit. Kemarin ke Bandung udah gak ikut, sekarang udah gak... Sakit gimana apa dong? Sih? Coba tanya, hei. Hei Rafathar, sini dulu. Sini, Rafa mau tanya, sini bentar. Menurut Baby, Om Mary, kita pecat atau enggak? Hah? Enggak, jangan. Yaudah deh. Jangan. Tanya jangan. Ya lagian kamu tuh kenapa harus pakai marah-marah ya? Mungkin orang sakit, kasihan lah. Karena sakit, sekarang sakit terus. Ya gimana orang udah umur? Coba aja umurnya juga udah seumur siapa, juga udah tua kali. Ya aku kan nyari semua tuh yang bisa berganda-ganda.
Maksudnya? Kayak pribadiannya? Bukan, kayak Mary bisa jadi asisten, bisa jadi babysitter, si Bembeng aja ajudan bisa jadi asisten, bisa jadi makeup artist. Tapi kalau sakit-sakit terus aku pusing lah. Aku lagi santai-santai terus denger Raffi marah-marah. Ternyata Raffi habis telepon Tante Mary. Tante Mary itu kan kemarin gak ikut ke Bandung. Terus ini juga mau izin lagi karena sakit. Ya udah aku bilang, ya namanya juga orang sakit ya gimana. Ya terus mau gimana? Ya udah umur juga lagi kan. Saya kan kamu kan kalau syuting juga sampai pagi gitu. Ya iya orang mungkin juga udah faktor umur, udah gimana lah. Gimana dong? Ya udah ya Cok, sekarang kita bantuin aja supaya cepet sembuh gitu. Coba, gimana? Mary banyak bonus kerjanya, kita pecat nggak? Nggak. Jangan? Jangan. Caca, sini Caca. Caca sini. Oh Mary banyakkan izinnya, kita pecat jangan? Baby, sini. Ini baby atau A? A. Wah, ya udah. A. A sini A, papa tanya dulu. A sini A. Ah, papa tanya lu, gimana ini Om Mary, kita pecat nggak? Jangan, semuanya bilang jangan. Jangan, kesian dong, orang kan lagi sakit beneran. Kita coba pikirin dulu atau mungkin kita cari kayak apa namanya yang bisa ngebantuin juga. Jadi misalnya kita cari orang satu lagi, kalau lagi sakit ada yang gantinya gitu. Udah deh. Yaudah kan ada aku juga, tenang aja lah. Lu aku pusing kan, kalau nggak ada Mary gimana, aku tuh nyari tuh. Bisa jadi asisten, bisa jadi babysitter, Rafathar, pokoknya aku pengen cari multi talenta lah. Cuman kan kasihan gitu kan, Tante Mary juga emang bukan kenapa-kenapa, tapi karena emang sakit gitu. Kalau sakit ya udah kita bantuin aja supaya cepet sembuh. Kalau mau ya kita cari yang bisa gantiin aja sebentar, terus nanti ya ganti-gantian aja.